Ternyata memang benar kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena ternyata mama-mamanya ini juga jago nyanyi loh. Oh iya dong. Oki dan Farizky. Yeay, para sore pendukungnya Farizky. Wow. Yang mana suara mendukung? Coba keren, ini kalau supporternya datang ke sini jauh-jauh, dua-duanya datang dari Jawa Timur. Kita minta supportnya Farizky terlebih dahulu. Sebutkan dengan kencang nama Farizky. Silakan supporter. Farizky! 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 Supporternya Oki. Pemirsa di rumah, kalian yang akan menentukan siapakah di antara Ongki dan juga Farizky yang akan menjadi juara satu kontes suara bintang. Untuk itu vote sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Alright. Dan malam hari ini Astrid Tiar bukan hanya supporter tapi juga kedua ibunda dari Ongki dan juga Farizky sudah hadir untuk memberikan support atau juga dukungan yang luar biasa. Di mana si mamanya Farizky dan juga mamanya Ongki? Oh. Boleh kesini. Kita pengen lihat juga dong mama. Kenapa? Mendukung langsung anak-anaknya. Coba Mama Farizky dan juga Mama Ongki. Oh, ini Ongki. Mamanya. Mamanya Farizky. Langsung dari Surabaya ya, Mama. Selamat malam, Mama. Terima kasih banyak sudah hadir. Mamanya Ongki yang mana, mamanya Ongki ya? Lagi berjalan. Sedang Rian. Turun. Dengar-dengar ini supporternya pada punya yell. Oh ada, coba-coba beri deh. Kita pengen dengar supporter dari Ongki terlebih dahulu. Coba mana yel-yelnya. Silakan berdiri dulu, silakan berdiri. Di mana yel-yel supporter dari Ongki? 3, 2, 1, go! Belum. Langsung dari Surabaya. Coba kita dengar yel-yelnya. 3, 2, 1, silakan. Ini kurang apa semuanya. Oh, ada yang lihat contekan, ada yang lihat contekan tuh. Gak apa-apa. Berusaha. Ini kan soalnya mereka juga datang jauh-jauh butuh persiapan. Ya aku dengar ini supporternya Farizky datang ke sini dari tahun lalu ya. Oh iya. Sampai sini ya. Karena jalan kaki mungkin ya. Tapi mereka dari naik mobil loh, Pak. Jauh-jauh datang untuk khusus mendukung Farizky. Termasuk mama-mamanya dari Ongki dan juga Farizky. Selamat malam untuk mamanya Ongki. Boleh dipakai mic-nya. Malam. Gimana perasaannya bisa melihat putra tercinta hadir di Grand Final kontes suara bintang? Seneng dan bangga sekali. Deg-degan gak? Deg-degan pasti ya. Aduh, aku takut nih, anak aku takut salah nadanya, tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar. Betul. Bagaimana dengan Mama Mam Farizky di sini? Seneng bangga. Seneng banget ya, Mama. Bangga. Gak nyangka sampai grand final. Iya. Ini kalau di Malang mamanya Ongki lagi pada nonton bareng gak sih di rumah atau di mana gitu? Pakai mic boleh, silakan Mama. Ya, nonton. Yang kita dengar katanya pasang layar tancep 2 km layar tancepnya. Wow. Kalau gitu boleh sapa-sapa kali teman-teman yang lagi nobar di Malang tuh, Mama. Coba Mama mau bilang apa buat masyarakat atau warga Malang yang menyaksikan dan juga selalu memberikan dukungan kepada Ongki. Silakan Mama. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Kalau tadi itu kan 2 km. Yeah. Kalau ini Mama Farizky juga udah memasang di tiap kabupaten yang ada di Surabaya ya, Ma. Siap. Silakan Mama, Mama ingin tiap kelurahan tuh datengin ya. Teman-teman yang mendukung Farizky di sana. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan untuk Farizky dan untuk yang nobar, pasukan susah sembuh. Farizky nih di grand final. Iya. Terima kasih banyak-banyak ya gitu ya, Ma ya.
tentu saja ya. Juri bintang juga di sini menyaksikan luar biasa energi dari para supporter. Bunda Inung, lihat para supporter yang sangat luar biasa. Kehadiran kedua ibunda dari kedua grand finalis pasti kan memberikan semangat dan juga energi tambahan buat mereka para grand finalis kan? Betul, betul. Dan ini kita bisa melihat bahwa kualitas memang tidak bisa dibohongin ya. Dan supporter juga bisa melihat ini bukan supporter yang kaleng-kaleng. Artinya mereka benar-benar melihat kualitas siapa yang didukung gitu. Jadi buat Surabaya, Malang, kalian keren loh, keren loh. Bisa mewakili idola kalian masing-masing. Dan kalau bisa dukungannya jangan cuma sampai di sini. Di luar kalian juga harus punya fanbase yang luar biasa. Biar nanti idolanya tambah semangat bikin karya. Betul sekali. Terima kasih Bunda. Kalau Mama Isda, bagaimana Mama Isda? Iya, aku ngelihatnya mereka emang dua finalis ini memang yang kita pilih dan siap. Terbukti malam hari ini dia diduetkan dengan tadi ada Ike sama Ine. Mereka bisa menyesuaikan dan menyanyikan lagu dengan aduhai. Dan yang solo tadi semua genre dalam satu lagu dibabat dong sama mereka. Keren banget. Kayak mau nunjukin ini lo gue gitu dua-duanya. Jadi silahkan yang mau vote bingung ya. Tapi buat saya siapapun yang menang malam hari ini juara satu, juara dua semuanya punya kualitas yang sama. Keren. Keren. Oke. Buat pemirsa di rumah dan juga penonton di studio termasuk juri bintang. Ternyata memang benar kata orang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena ternyata mama-mamanya ini juga jago nyanyi loh. Oh iya dong, terbukti dari anak-anaknya kan ya. Konon katanya di sini Mama Fariski juga akan bernyanyi bersama dengan Fariski ya kan Mama ya? Ya. Udah dipersiapkan belum lagunya? Kata ini lagu yang selalu dinyanyikan kalau ada kesempatan acara keluarga ya Ma? Ciki ya. Digundang dia lagunya ya? Bukan. Oh, bukan, ini udah lama banget lagu ini ya kan Maya? Lagunya apa Ma kalau boleh tahu Ma? Nyanyian Rindu. Nyanyian Rindu. Kalau Mama Ongki sukanya yang biasa dinyanyiin lagunya apa? Tenda Biru. Tenda Biru bisa itu dikoplo, bisa. 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 Semua coba bisa ya. Dikoplo di sini. Kita kali ini mau lihat bagaimana kedua grand finalis tampil bersama dengan mama-mamanya. Setuju enggak? Setuju ya. Oke, pendukungnya Fariski di mana suaranya? Dan pendukungnya Ongki mana suaranya? Kita akan menyaksikan terlebih dahulu akan ada yang tampil malam hari ini Fariski bersama dengan mamanya dilanjutkan dengan Ongki dan juga mamanya tampil bersama di malam hari ini. Siap ya. Mama-mama? Siap. Oke, silakan langsung saja yang pertama Fariski dan Mama Fariski.